sudah mendidih guys, sudah mendidih ya airnya. Tunggu berapa menit, tunggu beberapa menit biar mendidihnya rata ya. Kalau sudah mendidih rata, matikan kompornya guys. Oke, terima kasih guys. Hey guys, kali ini si Randy masak nanas direbus ya, jadi kayak apa itu, manisan ya. Saya kasih gula biar manis ya. Ya, wah, manisan nanas, bukan kolak, tapi ini cuman nanas direbus dikasih gula sudah, gitu aja. Tunggu mendidih, ini udah mau mendidih guys. Ini kalau udah dingin dimasukin ke kulkas, tuh sedap kayak es buah jadinya. Terus dikasih susu, mantap guys. Tunggu mendidih ya guys. Kalau udah mendidih dimatiin, terus diamkan. Kalau udah dingin masukin peti es atau kulkas. Yuk, jangan lupa dicoba resep dari Tuti Randy, siapa tahu bermanfaat. Tapi kalau mau masak nanasnya jangan terlalu yang mateng itu ya, yang agak setengah mateng, tapi jangan yang mateng sangat itu ya. Yang penting udah kuning gitu aja, sedap ya. Harus nanas mateng, jangan yang mateng sangat. Oke guys, silahkan dicoba ya.